Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sahabat budaya. Ya, dari RRI Nunukan, perbatasan Indonesia dengan Tawau, Malaysia, saya Adelian Sea, menjumpai Anda dalam obrolan budaya RRI Net. Di mana kita akan membahas terkait sesingal, di mana sesingal ini adalah salah satu seni lipat masyarakat tradisi tradisional suku Tidung yang berbentuk ikat kepala. Ya, di mana sesingal ini juga melengkapi pakaian adat yang biasa dikenakan para tetua adat suku Tidung. Dan ada juga ungkapan di tengah masyarakat suku Tidung, yaitu utok no benawot de sesingal. Ya, adapun kegiatan kaum lelaki Tidung, kepalanya harus selalu diikat dengan sesingal, di mana dalam obrolan budaya kali ini kami mengangkat topik tentang keistimewaan sesingal ikat kepala khas suku Tidung. Dan kami juga sudah mengundang tiga narasumber yang sudah hadir. Kali ini kami akan sebutkan satu persatu, kita sapa langsung saja kepada Ibu Amelia SPD, ya, selaku sebagai tim pengembang seni dan budaya suku Tidung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, yaitu narasumber kita Bapak Jumain, ya, selaku penggagas sekaligus pengrajin sesingal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa pakai satu mic ya. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Dan narasumber kita yang ketiga, pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, yaitu Bapak Gozali, ya, selaku penggagas sekaligus pengrajin sesingal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya Pak. Sebelum kita ngobrol tentang dengan narasumber yang sudah hadir dalam obrolan budaya, kali ini kita saksikan terlebih dahulu persembahan sebuah lagu berikut ini. Menempuh ombak, aduhai saya. Menempuh ombak, duhai sayang, di tengah lautan.
mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Anda masih bersama kami di dalam obrolan budaya RRI Net. Dan kita langsung saja ngobrol bersama tiga narasumber kita yang sudah hadir kali ini. Mungkin kita langsung menuju ke Ibu Amalia SPD. Ya, selaku sebagai tim pengembang seni dan budaya suku Tidung. Mungkin Ibu Amalia ini bisa diceritakan terkait sejarah sesinggal tutup kepala suku Tidung ini, Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Amalia. Saya di sini sebagai tim pengembang seni dan budaya suku Tidung Kabupaten Nunukan. Terkait dengan pertanyaan dari Mas Ade, yaitu sejarah sesinggal, yang mana sejarah sesinggal ini sebenarnya sudah sejak lama, sejak dari mungkin dari nenek moyang sudah ada. Tapi kalau bahasanya sesinggal berarti itu sudah dipakai, tapi nama bendanya tuh singal. Kalau sudah dikatakan sesinggal berarti sudah dipakai. Nah, sejarah sesinggal ini memang sudah ada dalam sejarah tentang raja-raja zaman dahulu. Misalnya di situ ada perbedaan, sesinggal untuk raja beda, sesinggal untuk para bangsawan juga beda, terus masyarakat biasa juga beda. Tapi sekarang kenapa sesinggalnya seperti bentuknya seperti sekarang itu supaya disamakan, disamaratakan, bukan berarti menghilangkan sejarah-sejarah yang sudah ada. Cuma supaya istilahnya ada kesamaan bahwa sekarang kan banyak perkembangan status-status sudah mulai kita hilangkan pelan-pelan, bukan berarti kita benar-benar melupakannya, cuma artinya kita ini sama saja sebagai masyarakat orang masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia seperti itu. Itulah sejarah yang saya tahu selama ini, Mas Ade. Oke, nah terkait sesinggal yang ada di depan saya ini, Bu, apakah ada makna tersendiri ini dari sesinggal yang kita lihat ini? Iya, pasti ada maknanya tersendiri. Kalau yang saya tahu selama ini, kalau zaman dahulu sesinggal itu ada namanya sembulayang. Kalau yang sekarang ini mungkin juga turunan dari kata sembulayang, cuma dimodifikasi menjadi ada sesinggal tanjik, artinya sesinggal tanjik kanan, artinya itu sesinggalnya itu sudutnya sudut ke kanan. Terus ada juga nanti sesinggalnya itu nanti namanya sesinggal ikat kepala sebelah kiri atau kanan, atau juga ada juga sesinggal di sebelah di belakang. Nanti yang pakainya itu berbeda-beda. Misalnya kalau misalnya sesinggal di sebelah kanan, ikat sebelah kanan, orang dulu itu pakai tutup. Nah, itu namanya itu sesinggal untuk khusus raja-raja. Ikatnya itu dua kali diikat, diputar-putar seperti ini, terus diikat, terus nanti sebelah kan kirinya lagi itu diikat, terus diputar seperti ini, tutup kepalanya ada, terus diikat satu kali itu untuk khusus bangsawan. Kalau yang di belakang itu diikatnya itu dua kali tapi ikat hidup, artinya bisa ditarik langsung lepas seperti itu untuk khusus para andin, kata yang selama ini saya tahu. Kenapa seperti ini yang ada sekarang? Iya, iya. Ini sebenarnya dimodifikasi saja supaya nanti nampak lebih ganteng atau lebih gagah, mungkin seperti itu.
Mungkin itu aja kali, Dek. Oke, dari terkait dari makna, maksud dari sembelayang itu apa kira-kira, Pak? Sebenarnya sembelayang itu artinya, maksudnya penutup kepala yang membuat orang apa namanya ganteng atau berwibawa, mungkin seperti itu ya. Biar terlihat berwibawa. Iya, ya. Sebenarnya ada banyak makna, banyak nama. Tadi ada yang sembelayang, ada juga sebelah sini, cuma belum sempat saya dapat informasi seperti itu. Yeah. Sempat seperti tadi pagi saya cari-cari sumber gitu kan, ternyata hanya dapat seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya masih ada yang bisa saya informasikan kepada teman-teman semua. Oke, mungkin bisa Ibu perkenalkan dulu mungkin sesinggal yang saat ini yang sudah ada di hadapan kita ini, Bu? Iya. Mungkin bentuknya atau modelnya? Kalau yang sesinggal yang ini, namanya sesinggal Tanjik Kanan. Tanjik Kanan. Tanjik Pemogot namanya. Di sebelah kanan ya? Iya, Tanjik Pemogot atau sebelah kanan. Artinya sesinggal yang sudut lancipnya ini ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan. Jadi kalau kita menggunakannya berarti harus seperti ini. Begitu. Nah, maknanya ini sebenarnya tergantung dari motif yang ada. Kalau seperti ini kan berarti ini kan korpri, berarti kita bisa pakai kegiatan-kegiatan misalnya upacara bendera korpri seperti itu. Tergantung dari motif sesinggal yang ada. Sebenarnya enggak harus pakai ini juga, terserah kita mau pakai di mana saja, karena kebetulan sesinggal ini kan boleh dipakai di acara adat perkawinan, acara akikah, atau acara-acara upacara yang ada di Kabupaten Nunukan seperti itu. Kalau yang di sebelah saya ini motifnya seperti apa ini, Bu? Modelnya? Kalau yang ini sebenarnya motifnya ini mungkin beli kainnya ini beli. Okay, beli di di sini aja. Kalau motif ini sebenarnya belum ini bukan motif tudung, tapi karena mungkin kita kekurangan kain, mungkin pesannya hanya pesan di sini saja. Okay. Sebenarnya motifnya itu ada bermacam-macam. Kalau untuk motif yang ada di sini, yang ada di Kalimantan Utara lah, selama ini yang saya tahu, yaitu ada motif ukiran seperti ini, ada juga motif sulur pakis, ada juga motif pucuk daun, pucuk ubi. Itu sekitar berapa macam itu motifnya? Tergantung kemauan kita yang mau buat. Misalnya kita di pembatik, misalnya kita minta tolong buatkan sulur pakis, kita bisa ambil dari itu, atau misalnya mau juga ambil dari daun ubi, misalnya bisa juga ambil dari itu, tergantung dari pembatik yang ada. Bisa juga ukiran-ukiran tidung yang bermakna, misalnya tentang selendang dadadara, itu bisa juga diambil dari ukiran-ukiran ombak-ombak yang pernah kami ceritakan beberapa waktu yang lalu seperti itu. Tergantung dari pembatik yang ada. Mungkin begitu, Dek. Oke. Nah, terkait mengenai sesinggal ini, mungkin ada yang bahasanya singgal dan ada yang bahasanya sesinggal ini, mungkin bisa dijelaskan. Baik. Kalau sesinggal yang selama kita ini tahu, sesinggal dan singgal, Bapak, teman-teman semua, sesinggal itu berarti kita sudah menggunakan benda tersebut. Misalnya ini kan, ini katanya, ini namanya singgal. Iya, tapi apabila kita gunakan sudah di kepala, berarti itu dikatakan sesinggal. Sesinggal. Artinya kita sudah menggunakannya. Mungkin itu, Adek. Oke, baik. Terima kasih Ibu Amalia. Mungkin kita ke Bapak Jumain, ya, selaku penggagas sekaligus pengrajin sesinggal. Mungkin Pak Jumain, untuk di tempat Bapak sendiri nih, motif dan bentuk sesinggalnya apa saja ini yang sering dibuat ini? Kalau bentuk dan apa sih yang dibuat itu tergantung dari konsumen. Kalau memang konsumen itu yang memesan itu, misal kata bentuk dia mau batik atau songket, nah itu aja yang kita buat. Kira-kira seperti itu. Tergantung dari konsumen yang ingin meminta motifnya seperti apa gitu ya, Pak? Iya, betul. Nah, untuk sudah ada berapa orang sih yang bisa membuat sesinggal ini, Pak, di tempat Bapak sendiri? Kebetulan yang pertama kali membuat sesinggal di Binusan itu yang setahu saya cuma kami yang berdua ini. Berdua ya? Iya. Oke. Enggak ada yang dibantu sama yang lain, keluarga, sahabat atau gimana? Kalau saya
Memang saya bersamaan dengan istri saya lah. Sama istri, istri yang membantu juga ya? Iya, iya, iya. Karena mungkin tidak sembarang orang yang bisa membuat sesingal ini ya, Pak? Iya, betul. Oke. Nah, sejak tahun berapa sih, Pak, belajar membuat sesingal ini, Pak? Saya sebenarnya membuat belajar sesingal ini secara dadakan aja. Pas kebetulan waktu ada air raw tahun 2020 ya. Iya, jadi saya kebetulan waktu itu saya lihat banyak yang berminat ingin memakai sesingal, jadi saya coba-coba membuat lah, sehingga sampai seperti inilah jadinya. Oke. Ya. Nah, ini bisa dijelaskan nggak seperti apa sih tahapan-tahapan ketika kita membuat sesingal ini? Paling tidak kita menyiapkan dulu bahan bakunya. Oke, apa yang pertama? Seperti kain. Terus ada namanya itu plastik mika, iya. Jarum, dan banyak lagi yang lainnya lah, benang. Nah, untuk bahan bakunya ini didapatnya di Nunukan mudah didapat atau gimana? Kalau bahan baku ini kebetulan ya kalau seperti kain ini kan macam ini di Nunukan saja, tapi iya. Kalau plastik mikanya kita online. Online ya kalau mikanya ya? Iya. Oke, nah untuk proses pembuatan sesingal ini Pak? Cukup, kira-kira membutuhkan berapa lama nih Pak? Ya paling tidak kalau satu sesingal ini kurang lebih membutuhkan ya kurang lebih satu jam ataupun setengah jam gitu kan. Nah, tergantung bisa, tergantung dari anunya juga kan, keadaan kita kan. Nah. Oke, mungkin kita ke Bapak Gojali ya, pemirsa RRI Net, di mana terkait sesingal ikat kepala khas suku Tidung. Bapak Gojali ini juga selaku penggagas sekaligus pengrajin sesingal ya. Pak Gojali mungkin kalau Bapak sendiri ini sejak tahun berapa sih Pak membuat sesingal ini, Pak? Sama di Kasidu. Di tahun 2020 juga. 2020 juga. Oke, sampai sekarang itu sekitar 23 tahun. 2020? 2020. 3 tahun. 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun. Nah, kalau Bapak sendiri nih membutuhkan berapa waktu lama sih membuatnya? Iya, kurang lebih sejam satu untuk satu sinyal. Satu sinyal ya, sejam. Sejam. Yang biasanya paling sulit itu berapa lama? Paling sulit. Paling sulit. Iya, sejam setengah. Sejam setengah ya. Oke. Nah, untuk tempat pembuatan sinyal di tempat Bapak di mana Pak kira-kira? Saya biasa bikinnya dibuatnya di rumah sendiri. Rumah sendiri ya? Iya. Mungkin ada tempat produksi lain enggak ada? Enggak. Di rumah sendiri ya, iya. Pak. Nah, untuk mengembangkan sesingal di kabupaten ini bagaimana caranya, Bapak? Kalau untuk mau mengembangkannya itu kita belum sampai ke tahap itu. Iya, iya. Kalau rencana ada, cuman kita kan istilahnya modalnya terbatas. Jadi kita sekarang ini membikinnya pun tergantung konsumen. Tergantung konsumen ya. Juga. Oke. Nah, untuk motif bentuk yang sering muncul atau yang sering ada nih, sesingal apa aja nih Pak kira-kira? Hampir rata-rata kalau konsumen saya ya. Batik Kaltara. Batik Kaltara. Ya. Oke. Rata-rata konsumen itu yang membeli itu orang dari mana aja biasanya Pak? Kalau untuk Pulau Nunukan, sebatik, dari Sabah, Malaysia ya, Sembakung, Sebuku, wilayah 3. Iya. Sampai ke luar negeri ya, Pak? Sabah, Malaysia. Sabah, Malaysia, iya, ya, tetangga. Kelabakan. Kelabakan, ya. Oke. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan saya bersama narasumber kita yang baru saja kita berbincang. Dan nanti kita akan terus berlanjut ya, Anda juga akan kami ajak untuk mengetahui lebih banyak terkait keistimewaan sesingal ikat kepala khas suku Tidung ya, dengan tim pengembang seni dan budaya suku Tidung dan juga penggagas sekaligus pengrajin sesingal. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obrolan Budaya. Adakah
Ya, kembali bersama kami dalam obrolan budaya ya dengan topik keistimewaan sesingal ikat kepala khas suku Tidung. Ya, masih bersama kami tiga narasumber yang telah kita berbincang sebelumnya. Ya, kali ini kita kembali menuju ke Ibu Amalia sebagai tim pengembangan seni dan budaya suku Tidung. Ya, Ibu Amalia, ini bagaimana sih cara mengembangkan sesingal di Kabupaten Nunukan ini, Bu? Baik, terima kasih, Mas Ade. Untuk mengembangkan sesingal di Kabupaten Nunukan, ya mungkin lewat medsos boleh, atau mungkin pelatihan-pelatihan. Tapi ini sepanjang dari Irau kemarin, kalau untuk pelatihan-pelatihan belum ada, karena mungkin pertama perhatian pemerintah mungkin belum ke situ. Seharusnya kan mungkin ada pelatihan-pelatihan khusus, terutama untuk yang berdua ini boleh bantu kepada teman-teman yang lain, atau mungkin dari pariwisata juga mungkin boleh memfasilitasi. Seperti itu pelatihan-pelatihan. Jadi ini bisa dapat dikembangkan. Kalau sejauh ini hanya mereka siapa-siapa saja yang boleh datang ke rumahnya, belajarlah, tanya-tanya, mungkin seperti itu. Terus ada juga sempat saya lihat dari teman-teman di Sungai Bilal, ada juga sempat buat begini, tapi hanya untuk mereka sendiri saja. Berarti sudah mereka tahu caranya, mungkin hanya sekedar lihat saja, sudah bisa membuatnya seperti itu. Cuma kalau untuk pelatihan-pelatihan khusus, untuk selama ini belum ada. Belum ada. Nah, untuk ke depan, kira-kira ada perencanaan nggak mengambil anak-anak muda ya agar bisa membuat namanya sesingal ini, Bu? Bahwa kita tahu sudah ketahui juga hanya ada beberapa orang aja yang bisa membuat sesingal ini, Bu. Ya, insya Allah nanti kita pikirkan bersama para tetua adat, mungkin koordinator adat atau tim pengembang seni dan budaya suku Tidung, terus bersama teman-teman Bapak berdua ini mungkin boleh nanti kami perbincangkan. Kami mau ambil anak-anak muda yang bisa cepat dan tanggap untuk ikut pelatihan ini. Mungkin nanti insya Allah pelatihannya di balai adat seperti itu, cuma kami butuh motivasi atau dana dari teman-teman atau mungkin dari kepemerintahan seperti itu, supaya ini bisa berjalan dengan baik, karena kita kan harus beli kainnya lagi, beli bahan-bahannya lagi, terus lain lagi dengan alat jahitnya seperti itu. Nanti kalau dibuat kegiatan-kegiatan itu berarti termasuk konsumsinya nanti. Sedangkan ini pelatihannya kalau anak-anak muda mungkin hanya butuh waktu, apalagi yang memang belum ada dasarnya untuk menjahit, agak sulit, mungkin butuh 2 atau 3 hari seperti ini. Mungkin itu, Adek. Oke. Nah, kalau saya lihat ini kan memang harus ada yang dijahit ya, Bu ya. Iya, harus ada yang dijahit supaya ini gampang membuatnya. Sebenarnya ini sejarahnya tidak dijahit, karena mungkin untuk lebih gampang digunakan, dijahitlah seperti ini, dimodifikasi supaya gampang dan cepat dipakai seperti itu. Oke. Nah, dari sesingal-sesingal yang ada ini, yang membedakan dengan sesingal di daerah lain itu kira-kira apa, Ibu?
Sebenarnya hampir sama, cuma ciri khas batiknya saja seperti itu. Kalau di Kabupaten Nunukan, ciri khas batiknya sesuai dengan batik-batik yang ada di Kabupaten Nunukan, terutama tentang batik yang sejarah-sejarah yang ada, terutama daerah Sebuku seperti itu kita ambil. Terus boleh juga batik-batik yang selama ini yaitu batik Kaltara, teman-teman kan sudah bilang seperti itu tadi, iya. Atau kebanyakan mereka itu lebih identik dengan kain songket karena mungkin kita bertetangga dengan negara jiran seperti itu, mereka lebih senang warna-warni yang ada kain songketnya, yang nah, ada Melayu-Melayunya seperti itu. Itu perbedaannya dengan daerah lain. Oke, dia mereka lebih senang yang ada motifnya, kira-kira begitu ya? Iya, tergantung permintaan. Rata-rata saya lihat selama ini teman-teman atau keluarga-keluarga yang datang membeli lebih banyak yang bermotif. Yang bermotif. Lebih jarang yang hanya hitam saja atau polos iya, merah saja jarang. Lebih banyak itu yang bermotif. Nah, kalau tadi sempat Ibu jelaskan juga ya untuk pelatihan saat ini kan belum ada ya Bu? Belum ada. Belum ada. Nah, untuk mengenai minat dari pemuda-pemuda yang ada di warga khusus ya yang membuat songket ini, kira-kira gimana peminat mereka untuk membuat sesingal ini Bu? Kalau untuk peminat kepada para pemuda mungkin belum ada, belum terpanggil karena sosialisasinya ini masih kurang. Masih kurang. Jadi kalau kita untuk merangkul para pemuda ini juga mungkin butuh waktu kepada anak-anak. Mungkin saja kalau kita ada trik-trik tertentu untuk membawa mereka, mengajak mereka pelatihan atau memperkenalkan kepada mereka, mungkin mereka tertarik karena ini apabila dipakai mereka juga banyak anak-anak muda yang pakai seperti yang ini. Bahkan banyak sekali yang pesan ya anak-anak muda, tapi kalau untuk tertarik membuatnya itu mungkin hanya beberapa saja tertarik, masih minim. Tapi kalau betul-betul mau atau berambisi betul mau ikut buat seperti ini masih kurang. Jadi mungkin bagi teman-teman kita nanti insya Allah ada trik-trik tertentu untuk mengajak mereka agar lebih mengenal dan mendalami ini nanti insya Allah. Nah, Ibu ini kan tergabung dalam pengembangan seni dan budaya ya Bu. Nah, apakah ada upaya untuk mengembangkan sesingal ini Bu? Iya, insya Allah seperti yang saya bilang tadi, kita akan mencoba bekerja sama dengan mungkin pertama nanti kedepannya dengan ini kan nanti di Binusan ya, teman-teman iya, di Binusan, iya. Mungkin kita bisa mengajak Kades, karena itu kan nanti terkait dengan dana desa. Betul. Ini bisa dikembangkan apalagi di daerah Binusan itu kan desa wisata ya. Yeah. Mungkin seperti itu. Atau cara sederhana saja boleh, kalau misalnya ini enggak bisa dibuat sama teman-teman, mungkin ada sesingal atau ikat kepala yang kecil aja seperti sapu tangan begitu, apabila nanti mereka masuk ke wisata, biasanya di air terjun, itu pemikiran kami ke depan. Jadi orang-orang itu wajib membeli, misalnya yang harga 10.000 aja itu pertama untuk memperkenalkan kepada orang. Setelah pelan-pelan itu kan baru ini, nanti itu boleh dengan kepala di daerah Binusan ini, siapa kadesnya ya. Nah, dengan kades mungkin kerjasama seperti itu, mudah-mudahan bisa ditanggapi, karena di sana banyak sekali hal-hal yang bisa kita kembangkan. Pertama ini sesingal, kedua di sana kan ada banyak sekali itu sumber daya alam seperti daun nipah, itu bisa dikembangkan perengat ya, pelado itu bisa, sebenarnya di sana banyak sekali. Jadi kalau yang utama sekali mungkin boleh sesingal kami bantu untuk mengembangkan atau bekerja sama dengan teman-teman yang ada di sana seperti itu. Nah, terkait pembuat sesingal ini Bu, apakah hanya bapak-bapak yang ada di depan saya ini atau mungkin ada di daerah-daerah lain? Kalau di daerah lain, ada teman di Tarakan itu yaitu Bapak Usman Nazrid Maulana, itu alhamdulillah sudah sampai go internasional, bahkan sempat itu diberikan kepada Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Sudah sempat dipakai. Kalau teman-teman di sini ya hanya ya itu termasuk tadi daerah Sebuku, Sembakung, termasuk di daerah Sabah sana, apalagi kan Indonesia, Kabupaten Nunukan ini dengan Malaysia itu
serumpun. Saja bersaudara. Jadi kalau mereka pesan mungkin lewat telepon aja sudah bisa sampai ke sana ya. Jadi teman-teman atau keluarga kita ini bisa mengirim ke sana seperti itu. Nah, terkait dukungan pemerintah ini, kira-kira untuk pengembangan sesinggal di Kabupaten Nunukan ini bagaimana, Bu? Alhamdulillah, kalau untuk dukungan pemerintah, alhamdulillah saya rasa pemerintah sangat mendukung sekali, apalagi ini sebagai identitas kita nanti di sini akhirnya bahwa ini sebagai pertama menambah devisa atau menambah sumber ekonomi kita di sini, pemerintah pasti sangat mendukung sekali karena hampir rata-rata saya lihat di kepemerintahan itu rata-rata yang pakai sesinggal ini bukan saja orang-orang Tidung, bahkan ada juga teman-teman dari suku-suku lain sangat bangga sekali menggunakan sesinggal ini, bahkan mereka pesan sebanyak-banyaknya kalau misalnya ada kegiatan, bahkan itu sempat dipakai kalau kegiatan upacara. Alhamdulillah itu mungkin dukungan yang saya lihat untuk selama ini. Iya, memang saya pernah juga melihat ini untuk khusus Kaltara aja, itu kegiatan pemerintah di dalam rapat itu biasanya juga memakai sesinggal. Iya, alhamdulillah. Walaupun hanya acara kecil-kecil, misalnya rapat-rapat saja sudah pakai ini. Memang saya lihat beda sekali kalau kita sudah menggunakan ini dengan tidak menggunakan, itu beda. Apabila digunakan sudah menambah wibawa atau gagah seseorang ya, seperti itu. Oke, kita menuju ke Bapak Jumain ya, di mana terkait sesinggal ya. Bapak Jumain juga ini seorang penggagas sekaligus pengrajin sesinggal. Pak Jumain, ini bisa dijelaskan nggak kira-kira ini selama membuat sesinggal ini ada tantangan yang dihadapi nggak, Pak? Ya, kalau masalah tantangannya itu tergantung dari bahan bakunya. Kalau memang bahan bakunya itu sudah ada, tidak ada di Nunukan ini, ya, jadi kita terpaksa online. Jadi di situ kita merasa kesulitannya. Ya, karena waktunya kan. Oke. Nah, untuk Bapak sendiri nih, sesinggal bentuk apa aja sih yang sudah pernah dibuat ini, Pak Jumain? Ya, kalau bentuk sesinggal yang pernah saya buat ya, seperti yang ada di depan kita ini, ya, seperti inilah, tergantung konsumen. Kalau konsumennya memintakan itu misal kata kain batik atau songket ataupun misal kata dari korpri, nah itulah yang kita buat. Dibuat, gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selama mulai membuat sesinggal ini, kira-kira sudah ada berapa banyak yang Bapak Jumain buat ini? Kira-kira mungkin kurang lebih ada mungkin 3.000-an lah. 3.000-an? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. 3.000-an. Itu yang terjual kira-kira sudah berapaan? Ya, yang tadi. Kurang lebih 3.000-an juga ya? Iya, seperti itu. Oke. Nah, ini yang memesan sesinggal ini orang-orang dari mana aja ini, Pak Jumai? Jadi kebetulan memesannya itu terutama sekali warga kita. Iya. Kabupaten ini, dan juga ada juga yang dari Malaysia. Dari Malaysia, luar negeri ya? Ada yang dari Bali pada waktu itu. Kebetulan datang ke Binusan kan. Jadi dari Kalteng ada juga yang memesan. Dari Kalimantan? Iya, dari Kalimantan seperti Pasukan Merah itu. Banyak juga yang saya banyak pesan. Iya, yang pesan. Okay. Ya, kira-kira seperti itulah. Okay. Yang dominan ini kira-kira yang lebih banyak di mana? Yang di Kabupaten Nunukan ini. Kabupaten Nunukan ya? Iya. Oke. Okay. Nah, terkait harapan Bapak nih untuk sesinggal khas suku Tidung ini seperti apa nih, Pak? Harapan saya agar sesinggal ini akan lebih lagi diminati oleh masyarakat, khususnya masyarakat warga Tidung dan generasi-generasi muda agar membudayakan memakai sesinggal. Ya. Oke. Nah, kita menuju ke Bapak Jali ya, pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ya, Bapak Jali ini juga seorang penggagas ya sekaligus pengrajin sesinggal. Nah, untuk sesinggal sendiri nih Pak Gojali, berapa sih kira-kira panjang dari sesinggal ini sendiri? Kalau untuk rata-rata 1 meter. 1 meter rata-rata ya?
kadang kita tuh ikut size kepala konsumen. Karena kita ambil ukuran kepalanya dulu kan. Iya, iya. Kalau lebarnya? Lebarnya standarnya itu kan 1 meter kali 1 meter. 1 kali 1. Iya, oke. Okay. Ini mungkin bisa dicontohkan enggak cara membuat atau memasang sesingal ini, Pak Gojali? Iya, bisa. Mungkin kameranya bisa di shot lebih dekat ya. Seperti apa sih cara membuat sesingal? Kita ke Pak Gojali nih. Iya, iya. Ya, bisa dikasih tahu ya. Ya, pertama sekali seperti inilah. Karena sudah kita jahit kan seharusnya. Yang pertamanya apa itu? Seharusnya kita jahit mesin dulu. Jahit mesin dulu. Ya. Oke. Okay. Nah, terus terbentuk seperti ini kan? Mm-hmm. Tinggal proses melipat. Melipat. Nah. Oke, okay. Bisa di Diana. Diputar-putar terus ini ya, Pak? Iya. Diputar-putar terus lipatannya? Iya. Sampai rampung di sini kan? Sampai selesai. Oke. Okay. Bahan-bahannya ada jarum pentul ya? Jarum pentul. Jadi jarum pentul fungsinya untuk ini aja supaya Anda... Supaya tidak goyang? Iya. Gitu. Oke. Okay. Berarti itu pertama ya? Iya. Jarum pentul pertama yang harus ditancapkan. Oke. Okay. Selanjutnya? Tinggal proses pelipatan. Dilipat pelan-pelan ya, Pak? Iya. Ini juga harus rapi-rapi, Pak ya, agar harus terlihat bagus. Iya. Oke. Okay. Lipat, lipat, lipat gini aja kan? Oke. Okay. Mm-hmm. Ini harus disetrika juga nih, Pak? Kalau lipatannya. Saya pribadi, enggak. Oh, karena okay. Kainnya kaku kan. Oke. Okay. Makanya kita cari kainnya, cari kain yang agak kaku lah. Agak kaku ya. Jadi agak biar enak di anunya ya. Iya. Digulung. Nanti kalau sudah dilipat langsung terbentuk kan. Terbentuk sendiri deh, Pak. Iya, karena kaku dia kan. Oke. Okay. Ini tergantung size dari kepala pemesan ya, Pak. Kalau saya pribadi, iya. Karena kalau dia kainnya cuma semeter, kadang itu untuk size kepala yang nomor 7? Nomor 4. Nomor 4? Tidak mau. Oke. Karena nanti kan ada sisi-sisi yang nanti kalau kepala besar, kainnya kecil kan? Iya, iya. Nanti dia tidak bisa naik anunya nanti, apa? Yang lancipnya. Oke. Okay. Ya, tanjaknya. Yang tanjak kalau ke atas bilang, itu ya? Iya, kalau kami bilang tanjaknya kan? Tanjaknya, oke. Okay. Hmm. Berapa jarum pentul yang dibutuhkan ya, Pak? Satu sesengal. Tergantung. Kalau saya sih pakainya paling 6. 6 ya, paling 8, banyak ya. 8, iya. Oke. Okay. Kita pakai anu, kita kan size-nya cuma ikut ini apa? Nomor ukuran kopiah. Kopiah. Oke, iya. Tinggal diikutin aja ya. Iya. Kopiannya nomor 7, jadi size nomor 7 dibentuk langsung. Biasanya kalau ukuran size 5, dia ukuran 53 kalau kita pakai ukuran kepala kan? Sano, kopiah aja. Iya. Oke. Ini dia dilipat sambil di anu juga ya, Pak? Dibentuk ya? Iya. Tergantung kan bagaimana istilahnya bagus dilihat. Iya. Kadang kan seleranya konsumen itu beda-beda. Betul. Iya. Sebagaimana jenis rupanya yang lebih enak dilihat lah, iya. Enak dipandang. Jadi ini memang membutuhkan kesenian ya. Iya. Bagaimana cara melipatnya dengan baik, dengan bagus ya agar terlihat indah ketika seorang lelaki itu memakainya terlihat wibawanya betul-betul. Oke, oh dimasukin juga ya di sela-selahnya, Pak. Iya. Nah, sudah masuk. Oke, ditarik sedikit ya ke atas. Iya,
tinggal okay. diperhatikan aja kan. Mm-hmm. Oke, okay. Baru ditancapkan lagi jarum. Nah ini kan kalau sudah begini, kalau memang sudah terbentuk? Iya, tinggal kita naikkan ini ya sedikit. Naikkan sedikit, oh ditarik ya Pak? Iya. Kunci lagi bagian belakangnya kan? Dikunci lagi, ditusuk di jarum lagi. Biar nggak lari. Oke. Nah ini hampir selesai nih. Iya, ini kalau untuk proses pelipatannya sudah selesai. Sudah selesai proses pelipatannya, ya tinggal diatur sebagaimana ya, dirapikan lagi sesinggalnya. Tinggal dijahit. Tinggal dijahit. Manual. Oke. Okay. Supaya nanti enggak ini kan kalau dipakai iya, enggak lepas-lepas lagi. Lepas-lepas. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Gojali. Nah, itu tadi pemirsa RRINet dimanapun Anda berada. Ya, seperti itu cara melipat kainnya. Tapi untuk mulai dari awal membuatnya ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1 jam ya. Karena kita harus membeli kainnya dan juga sekitar ini 3-2 berapa macam kain kira-kira ini Pak Gojali? Dibutuhkan cuma 2 kain saja. 2 macam kain ya. Iya. Mungkin dijadikan 1 dilipat dulu. Iya. Dilipat baru dijahit. Iya. Atau dijahit dulu baru kemudian di model dibentukkan agak memanjang. Betul. Baru dilipat ya. Iya. Oke, baik. Nah, terkait kedepannya nih untuk motif dan bentuk sesinggal ini apakah yang baru lagi yang akan dibuat dari Pak Gojali? Kalau untuk ada perencanaan ke depan motif-motif yang baru? Ya, harapan kita begitu. Oke. Okay. Kalau ada motif yang baru kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Kita maksudnya dibuat di ya, produk dibuatkan kan? Hmm. Cuman kita di sini masih tergantung konsumennya. Oh, tergantung konsumen. Iya. Iya. Oke. Okay. Nah, untuk Bapak Gojali sendiri nih, di mana saja sih dipasarkan sesinggal yang Bapak buat? Kalau untuk sekarang, ya ini ada yang pesan dari Sebuku. Sebuku? Iya. Sudah ada yang pesan dari Sebuku? Sudah, sementara proses. Sementara proses. Iya. Itu biasanya kalau orang memesan itu berapa orang sih, berapa banyak biasanya? Kadang 6-7 orang. Kadang 6-7? Iya. Oh iya, itu dari mana aja? Dari Sembakung, Sebuku, Mansalong. Salong? Iya. Dari sebatik sini Pulau Bunyu, Liang Bunyu kan? Iya. Mantikas. Dari Mantikas juga. Iya. Yang terbanyak di daerah mana? Daerah sinilah. Kota. Daerah Nunukan ya. Iya, daerah Nunukan. Sepertinya. Oke, mungkin terakhir ini buat Pak Gojali ini harapannya untuk sesinggal khas suku Tidung yang Bapak buat ini, Pak. Harapan ya semogalah ini kan berkepanjangan. Maksudnya iya. Iya. Biar dikenal dan juga mungkin dilirik dari pemerintah daerah ya setidaknya. Betul. Ya agar setidaknya itu instansi-instansi yang ada di Kabupaten Nunukan ini bisa memakai sesinggal di hari-hari tertentu. Betul. Ya, Pak Gojali. Iya. Mungkin terakhir Ibu Amalia, harapannya Bu Amalia. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Ade. Iya. Harapan saya ini dapat dikenal di mana-mana saja. Misalnya kemarin tadi kan di Malaysia, yeah. Di Indonesia juga ada. Kalau bisa sampai di daerah lain. Saya sempat ingat itu pada irau pertama tahun 2020 itu sempat itu dari Jerman juga ada sempat datang. Dari Jerman. Sempat okay. menggunakan ini sesinggal. Okay. Uh-huh. Tapi di situ masih pertama jadi belum seberapa diketahui makna dari sesinggal. Tapi alhamdulillah beliau sempat pakai yeah. juga sempat pakai selendang dada darah waktu itu. Uh-huh. Jadi harapan kami ke depannya kalau bisa ini benar-benar menjadi ciri khas kita di Kabupaten Nunukan. Amin. Dan kalau bisa ini untuk ke sekolah-sekolah juga digunakan. Misalnya hari Kamis wajib pakai ini misalnya, mana yeah. tahu seperti itu. Selain kita kan biasanya tiap hari Kamis pakai baju batik itu untuk di instansi-instansi yang ada.
mungkin boleh juga nanti ke depannya tiap hari Kamis pakai sesingal untuk laki-laki dan wanitanya mungkin pakai selendang seperti selendang. Itu yang pernah diberitakan oleh Bapak kita Pak Gubernur waktu itu kan ada wajib memakai aksesoris yang ada di Kaltara. Nah, mungkin boleh ditekankan lagi lebih supaya ini menjadi sumber ekonomi para pegiat-pegiat ini. Pegiat-pegiat sesingal. Jadi nanti insya Allah apabila memang ini ada benar-benar ditekankan oleh pemerintah, berarti nanti akan banyak tumbuh seperti ini di Kabupaten Nunukan, terutama generasi muda pun akan mengenal lebih dekat tentang sesingal seperti itu. Terima kasih Ibu Amalia dan sama-sama pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ya, terima kasih untuk Anda yang terus menyaksikan acara obrolan budaya RRI Net. Dan Anda juga dapat terus menikmati siaran kami melalui aplikasi RRI Play Go, User TV, Channel, dan Anda juga dapat menonton ulang di obrolan budaya kali ini di YouTube LPP RRI Nunukan. Dan terima kasih juga kepada tiga narasumber kita yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah hadir ya berbincang-bincang di obrolan budaya. Terima kasih Ibu Amalia ya, dan terima kasih juga Bapak Jumain. Terima kasih Pak Gojali atas waktunya. Dan pendengar, demikian obrolan budaya dari RRI Nunukan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adeliansa. Sampai jumpa dalam obrolan budaya selanjutnya. Sekian dan salam budaya.